warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina muhammadin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi tips tutorial tentang membuat air ruqyah ya dengan mudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi datang ke ustaz minta untuk dibuatkan air ruqyah. Jadi buat sendiri karena kita dengan ustaz itu sama ya. Intinya adalah bagaimana kita meyakini bahwa doa yang kita lakukan itu, doa yang kita panjatkan pasti dikabulkan sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni," ya. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya, maka katakan kepada mereka bahwa aku dekat, ya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka meminta, mereka berdoa, pasti aku kabulkan, ya. Jadi setiap hamba Allah kalau dia meminta berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mencontohkan membagi salah satu tips dalam buku saya. Ini buku saya yang pertama tentang 15 menit langsung bisa ruqyah mandiri. Ya, sudah ada di buku ini di halaman, yaitu halaman 155. Ya, di halaman 155 bisa dibuka nanti ya bagi yang sudah memiliki, bagaimana cara membuat air ruqyah dan bagaimana cara pemanfaatannya. Oke, di sini saya sudah siapkan air ya. Air yang terbaik untuk ruqyah adalah air zam-zam pertama. Kemudian air hujan, air hujan yang langsung turun. Ya, tidak kita tampung dari atap rumah, tapi kita tampung langsung dari atas. Karena hujan itu turun bersama berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada, ya sudah air biasa saja seperti saya ini, tidak ada air zam-zam, ya. Jadi kita pakai air yang ada saja, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Pertama, siapkan air secukupnya. Saya menyarankan di rumah buat pakai galon yang 20 liter air. Jadi pemanfaatannya bisa lama. Kali ini kan hanya contoh, saya buat yang kecil ya. Seperti itu. Pertama dibacakan dia ayat-ayat Allah. Apa saja yang perlu dibaca? Pertama Al-Fatihah. Kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini yang wajib. Kita baca ini saja sudah cukup. Ya. Tapi kalau mau ditambah dengan ayat yang lain, boleh. Ayat apa yang hafal? Misalkan Al-A'raf 117 sampai 122, Yunus 61 sampai 62, Toha 69. Ini ayat-ayat yang memutuskan sihir. Atau boleh kita tambah dengan ayat-ayat syifa seperti surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Boleh dibacakan secara ulang-ulang. Ya, seperti itu. Atau kita juga tambahkan dengan zikir-zikir yang lain boleh. Tapi untuk mudahnya cukup tadi saja. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Ya, dibacakan berulang 3 kali. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita akan contohkan, praktekkan ya. Kemudian nanti bagaimana pemanfaatannya nanti insyaallah di belakang akan saya sampaikan. Pastikan pertama dalam keadaan berwudu dulu ya. Jadi kita wudu, kemudian yang kedua kalau bisa sholat hajat 2 rakaat, ya, sholat hajat 2 rakaat, bertobat kepada Allah, karena orang bermaksiat itu doanya nggak dikabulkan, ya. Jadi berdoa itu sebelum berdoa kita bertobat dulu, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa-doa kita seperti itu. Ya. Kemudian baru berikutnya kita bacakan ayat-ayat ruqyah, ya, seperti itu. Oke, saya akan praktekkan. Buka tutupnya pastikan. Siapkan air secukupnya, 1 galon ya. Kalau di rumah. A'udzu billahi samiin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يهمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke Bapak Ibu, jadi cara membaca ayatnya seperti itu. Satu ayat, satu surat, hembuskan. Satu surat, hembuskan. Ini Al-Fatihah sekali baca, hembus. Dua kali, hembus. Tiga kali, hembus. Ayat kursi itu juga, bacakan ayat kursi sekali, hembuskan. Bacakan ayat kursi dua kali, hembuskan. Bacakan ayat kursi tiga kali, hembuskan. Al-Ikhlas begitu juga, bacakan sekali, hembus. Bacakan dua kali, hembus. Bacakan tiga kali, hembus. Sampai anas. Setelah itu didoakan. Ya, bagaimana cara doanya? Ya, perhatikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah air yang sudah kami bacakan dengan firman-firman-Mu ini ya Allah menjadi penawar bagi penyakit kami, penawar bagi penyakit jantung kami, penawar bagi penyakit paru-paru kami, ya Allah. Jadikanlah ia penawar bagi penyakit kanker kami, kanker kami, tumor kami. Ya Allah, ya Rab, jadikanlah air yang sudah kami bacakan dengan firman-firman-Mu ini, ya Allah, menjadi penghancur bagi bangsa jin, ya Allah, yang membangkang, yang tidak mau keluar dalam tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rab, jadikanlah air ini yang sudah kami bacakan dengan firman-firman-Mu ini, ya Allah, menjadi pemutus bagi ikatan-ikatan sihir dalam tubuh kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadikanlah air ini seperti api yang membakar bagi bangsa jin. Jadikanlah air ini seperti timah yang mendidih bagi bangsa jin. Jadikanlah air ini sebagai perisai, sebagai pedang-pedang yang tajam yang mencabik-cabik mereka, ya Allah, jika mereka ingkar kepada-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Oke, cukup seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Bapak Ibu, tukar air minum yang di rumah dengan air yang sudah diukir. Ini yang paling efektif. Jadi setiap saat kalau minum, maka minumlah air yang sudah diukir. Atau setidaknya dikonsumsi satu hari 1,5 liter. Ya. Kemudian bagaimana lagi memanfaatkan air ini? Ambil sebagian, kemudian taruh di semprotan, di spray, ya, alat untuk semprot-semprot itu, ya. Kemudian disemprotkan di seluruh ruangan rumah, kamar, ya, semua ruang tamu, semua sudut-sudutnya. Saya sambil membacakan ayat kursi dengan niat mengusir mereka semua, bangsa jin, dari rumah kita. Ya, ini cara untuk mensterilkan rumah kita dari gangguan jin, kemudian dari gangguan sihir. Lakukan ini 1 minggu berturut-turut, ya. Kemudian air ini, cara yang sama, ya, bisa dilakukan untuk mandi. Ya, untuk mandi ini sangat efektif untuk menghancurkan sihir.
Ya, oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, silahkan dipraktekkan. Setelah dibacakan ini, coba diminum sekitar seperempat seperempat apa? Seperempat liter, ya. Apa yang terjadi reaksi? Biasanya terjadi reaksi instan. Ya, oke. Seperti itu cara mudah membuat air rukyah, ya. Nanti bisa Bapak pelajari langsung di buku saya, ya. Atau bisa rutin mengikuti website saya, rutin mengikuti YouTube saya, ya. Tinggal ketik Eri Abdurrahim, insya Allah keluar. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, amalkan, kemudian ajarkan ke orang lain agar kita mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat dari Allah.